Assalamualaikum, saya mau nyobain bikin semur nangka. Ini nangkanya kalengan, jadi dia udah matang sama ini bumbu semur. Sekarang kita masukin nangka kalengannya. Nangka kalengannya masukin semua karena ini udah matang ya, udah empuk, jadi nggak perlu direbus lama. Saya pakai 4 kaleng. Satu kalengnya berat bersih 220 gram. Terus mau saya masukin ini bumbu semurnya. Masak yang gampang, hampir semua instan. Tinggal aduk-aduk, kasih air, santan, matang deh. Kita nyalain kompornya dulu karena itu di atas ini. Ya. Biar bumbunya rata, nanti sama saya mau kasih santan. Ini cepet, baru pertama nyobain nangka dikasih bumbu semur. Soalnya apa, daripada kadaluarsa sayang kan. Nyobain ini mau bikin gudeg, bahan bumbunya belum lengkap, gak punya, mesti ke toko. karena saya lagi masih dipingit, jadinya belum bisa kemana-mana. Kalau ini apa, soalnya toko Asianya di luar kota, jauh. Papsi juga sibuk kerja, udah gitu kalau libur dia sama anak-anak bersih-bersih rumah, belanja. Jadinya ya udahlah, pakai bumbu yang ada stok di rumah aja. Pengen banget gudeg nangka, nanti kapan-kapan pasti kesampaian. Aja direbus dulu biar ininya meresap. Berarti ini udah mendidih, udah hampir matang. Jadi tinggal makan, manasin nasi. Masak nasi, semur, sambal, sama kolong-kolong lainnya. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Ini masaknya simpel banget. Semuanya instan gitu, tinggal campur-campur, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu rebus-rebus lama. Sekarang beneran udah ini. Assalamualaikum.